Meski memiliki kekurangan fisik, tak menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Kondisi kedua kaki yang kurang sempurna buat dirinya terlihat berbeda dari murid lainnya. Namun, dirinya enggan diberi perlakuan khusus, baik oleh teman maupun gurunya. Hal itu terlihat pada Sherly Agustina Pramesti, murid berkebutuhan fisik khusus di SMP Negeri 2 Cianjur. Sherly kehilangan kakinya mulai dari lutut ke bawah, akibat kecelakaan yang dialaminya saat masih bayi. Kalau misalnya berangkat dari rumah ke sekolah, itu gimana? Sendiri, jalan kaki. Tidak hanya sampai SMP, target Sherly mau sampai SMK atau sampai kuliah? Sherly, kalau cita-cita Sherly pengen jadi apa sih? Jadi guru ngaji. Selain jadi guru ngaji, kenapa pengen jadi guru ngaji? Oh, biar dapat pahala. Sherly mengaku tetap bersemangat untuk belajar dan beraktivitas seperti murid lainnya. Bahkan, Sherly mengaku memiliki hobi berenang itu bertekad untuk menjadi atlet paralimpik.